Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan cara menghitung jarak antar gigi taring kucing. Yang saya maksud gigi taring itu adalah gigi taring yang atas ya. Jadi kucing itu kan ada, kalau nggak salah ada 4 gigi taringnya ya, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, misal di sini ada gigi atas ya, atas. Di sini kiri, di sini kanan. Nah, jaraknya ini akan saya hitung. Nah, caranya gimana? Sebenarnya ada beberapa cara ya. Yang pertama, kita perlu memegang kucing langsung dan kita perlu memegang langsung gigi taringnya. Namun di sini saya tidak melakukan cara yang seperti itu ya, teman-teman. Caranya gimana? Caranya sangat mudah sekali, teman-teman. Nah, ini kebetulan kemarin saya kena gigit kucing, bisa dilihat di sini. Nah, ini dia. Nah, ini ada 2 gigi taring ya. Ini nampaknya saya kena gigi taring yang sebelah atas, yang bagian atas. Nah, dengan bantuan kaliper ini saya akan menghitung kira-kira titik tengah antar gigi taring ini berapa. Jadi caranya sangat mudah sekali. Kita hitung saja seperti ini, teman-teman. Ya, kita paskan di tengah-tengah titik ya. Di tengah-tengah titik. Seperti ini. Oke. Ini dia udah ketemu. Nah, bisa dilihat ternyata di sini jaraknya adalah 6 mm. Bisa dilihat untuk garis yang di atas sendiri itu menunjukkan 6 mm. Lalu untuk jarak antar luarnya kita hitung saja seperti ini. Oke, sekitar segini teman-teman. Nah, kalau kita hitung ini lebih 3 mili teman-teman. 1, 2, 3 atau 2,5 mili teman-teman. Oh, tepatnya sih 2,5 mili. Berarti untuk totalnya adalah 9,5 mili ya. Coba saya lihat lagi. Oke, segini ya. Ini kalau kita hitung ada 6, 7, 8, 9 ya. Sekitar 6, 7, 8, 9. Ini 9 mili teman-teman. Semuanya 9 mili. Lalu untuk diameter gigi taringnya sendiri itu, nah, kurang lebih 1 mili teman-teman. Kita lihat nih. Ini kalau nggak 1 mili, setengah mili ini. Ya, nampaknya hampir 1 mili teman-teman. Coba saya lihat lagi. Nah, di sini sebenarnya ini tidak menunjukkan diameter gigi kucing secara keseluruhan ya. Ini karena mungkin hanya gigi bagian ujung saja, jadi kemungkinan tidak mewakili seluruh panjang dari gigi kucing itu sendiri, diameter panjang dari gigi kucing itu sendiri. Nah, ini dia. Ya, di sini sekitar ya pas 1 meter teman-teman ternyata. Ya. Bisa dilihat ya, pas 1 meter. Oke. Mantap. Ini saya digigitnya kemarin lusa ya. Jadi ini dapat 3 hari, hasilnya seperti ini. Oke, mantap. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, serta nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.